Hadis yang ke-38 dari hadis Arba'in lil Imam An-Nawawi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ta'ala qal sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis al-Qudsi man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku maka kunyatakan perang terhadapnya. Nah, sudah kita jelaskan tentang hadisil qudsi bagaimana akibat dari orang-orang yang memusuhi daripada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita cinta kepada orang-orang yang saleh. Karena salah satu tanda keberuntungan seseorang ketika dia mempunyai hati yang mencintai serta mengagungkan dan menteladani kepada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah. Ada salah satu tanda keberuntungan seseorang hamba. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Min alamatis sa'adah, termasuk tanda keberuntungan seseorang. Baik itu keberuntungan yang dia dapat di dunia ataupun yang akan dia dapatkan nantinya besok di negeri akhirah, ketika dia mempunyai hati mencintai serta mengagungkan dan juga menteladani orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para aulia, para salihin, para muqarrabin. Karena keberuntungan yang sebenarnya ketika seseorang melakukan ketaatan, melakukan ibadah dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan kebinasaan seseorang ketika berpaling dari ketaatan, dari ibadah dan berani melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka mencintai orang yang beruntung adalah keberuntungan, membenci orang yang beruntung adalah kebinasaan. Jadi karenanya pertemuan yang telah lalu kalau tidak salah kita sampaikan perkataan Al-Imam Al-Haddad di dalam diwannya, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthga wa afdalu ma'indi. Cinta dengan mereka, mencintai orang saleh, mencintai orang-orang yang beruntung, beliau mengatakan dini bagian dari agamaku. Ada bagian dari agamaku, wa fardhi dan kewajibanku, wa sunnati dan metodeku, jalanku, wa urwati al-wuthga dan tali yang sangat kokoh yang aku miliki, wa afdalu ma indi, dan cinta kepada orang saleh adalah sesuatu yang paling istimewa di sisiku. Orang akan menjadi mulia ketika dia terhubung dengan orang mulia. Nah, orang akan menjadi istimewa ketika dia terhubung dengan orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sambungannya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaih. Dan tidaklah hambaku bertaqarrub. Arti bertaqarrub apa? Beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah di dalam meraih ridha-Nya. Karena tujuan segala ibadah yang kita lakukan adalah untuk meraih ridha Allah. Seandainya ada tujuan selain ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan orang tersebut akan mendapatkan kebinasaan. Itu segala tujuan apapun di dalam
pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mencari ridha-Nya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hamba-Ku bertaqarrub. Arti bertaqarrub beramal, apapun itu. Salatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, atau umrahkah, atau kita hadir di pengajian zikir. Dan ini nikmat luar biasa, bil khusus malam Jumat kita gunakan di dalam berzikir. Malam Jumat kita gunakan di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kita tahu semua, malam Jumat adalah salah satu malam yang mana segala doa kita pasti diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, aib kita ditutup oleh Allah, keadaan kita dirubah oleh Allah, kita diberikan kesehatan, panjang umur dalam istiqamah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat zikir kepada Allah, nikmat munajat kepada Allah, nikmat ketika kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hada taqarrub, semuanya taqarrub. Taqarrub yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih ridha-Nya. Nah, karena ada orang yang ketika mendekat kepada seseorang itu niatnya macam-macam. Nah, kalau ini mendekat kepada Allah tujuannya adalah ridha-Nya Allah. Dah selesai. Yang penting beliau ridha, yang penting Allah ridha, selesai. Tidak ada tujuan untuk dapat ini, tidak ada tujuan untuk dapat itu, tidak ada tujuan untuk di sana kepentingan pribadi, tidak ada tujuan untuk materi, kan macam-macam orang dekat. Nah, dekat dengan fulan, dekat dengan fulan, dekat dengan fulan, macam-macam tujuannya. Ada orang yang masya Allah dekat dengan si fulan, tujuannya adalah materi. Khalas. Dia dapatkan apa yang dia inginkan. Ada orang yang dekat dengan si fulan, tujuannya adalah jabatan, dia dapat. Ada orang yang dekat dengan fulan, tujuannya kepentingan pribadi, dia dapat. Khalas. Tapi terlalu murah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya adalah dunia. Terlalu hina tujuan ketika kita untuk mendekat kepada Allah adalah kebahagiaan yang sementara. Tapi tujuan di dalam mendekat kepada Allah, at-taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, tujuan yang paling mulia dari itu semua adalah meraih ridha-Nya Allah. Mudahan kita diridhai oleh Allah. Terkadang ada yang bertanya, bagaimana caranya agar ulun ini mengetahui di mana kedudukan ulun di sisi Allah? Apakah ulun ini diridhainya atau dimurkainya? Ulun mau tahu di mana kedudukan ulun di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana kedudukan saya di sisi Allah, apakah saya termasuk orang yang diridhainya atau yang dimurkainya, wala iyad billah subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah perhatikan dan lihat di mana Allah memposisikanmu. Jawaban dari pertanyaan bagaimana kedudukan saya di sisi Allah, di mana martabat saya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah kalau engkau ingin mengetahui di mana kedudukanmu di sisi Allah dan bagaimana martabat serta pangkatmu di sisi Allah, maka perhatikan dan lihatlah di mana Allah meletakkan dan memposisikanmu. Jika Allah meletakkan dan memposisikanmu di tempat yang diridhainya, maka itu menunjukkan engkau adalah orang yang diridhainya. Tapi jika sebaliknya, wala iyadzu billah subhanahu wa ta'ala, maka itulah posisi, martabat dan kedudukanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, mudah-mudahan diberikan keistiqamahan insyaAllah. Nah, dari karenanya ikhlaskan niat, benarkan tujuan, jangan sampai ada tujuan yang lain. Ya awalnya masya Allah baik niatnya, tapi pertengahan berbagai macam zuruf, berbagai macam di sana hal-hal yang mana di sana menjadikan orang tersebut niatnya menyimpang. Khalas. La ilaha illallah. Wa ma tagarraba ilayya, itu namanya tagarrub, sedekah tagarrub.
artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui amal tersebut. Tapi tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah, hadir ke pengajian meraih ridha Allah, wiritan meraih ridha Allah, maulid, burdah, zikir, wirid, salat berjamaah, semuanya taqarrub ilallah. Dan jadikan niat semua itu adalah untuk meraih ridha Allah. Kalau sudah Allah ridha kepada kita, yang lain mau marah silahkan marah. Tapi kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala benci dengan kita, murka kepada kita, apa gunanya orang lain menyanjung kita? Apa manfaatnya orang lain memberikan penghargaan kepada kita, sedangkan Allah pemilik langit dan bumi murka kepada kita? Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya bagaimana ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ketika beliau doa yang sangat masyhur ketika beliau ke kota Taif. Setelah meninggal Abu Talib, setelah wafat Sayyidatuna Khadijah. Karena di tahun itu ada dua orang penting yang meninggal dunia, sehingga tahun itu dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Amul Huzn, yaitu tahun yang penuh dengan duka cita. Ini sejarah. Jangan sampai kita buta dengan sejarah. Di tahun itu ada dua orang penting bagi baginda Rasul yang wafat di tahun itu. Yang pertama Abu Talib, dan yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah. Wafatnya mereka berdua itu sangat membuat Nabi Muhammad SAW terpukul, sehingga tahun itu dinamakan dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Dan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi dari gangguan-gangguan sebelumnya. Cacian, hinaan, fitnahan melebihi dari yang sebelumnya. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad memilih hijrah. Hijrah ke mana? Ke kota Taif. Ketika beliau hijrah ke kota Taif, apa yang beliau dapatkan? Beliau dilempar pakai batu, dicaci dan dihina oleh anak-anak kecil yang pada saat itu ada. Semuanya itu apa? Karena ketidaktahuan mereka. Otak mereka sudah didoktrin oleh orang-orang musyrik yang lebih dahulu sampai ke kota Taif sebelum Nabi Muhammad. Sehingga beliau bukan sambutan hangat, bukan pembelaan yang beliau dapatkan, tapi adalah lemparan batu, cacian, hinaan, fitnahan, makian, sampai berdarah kaki mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusap sama beliau darahnya. Sampai pada saat itu beliau bersama Sayyidina Zaid. Nabi Muhammad disuruh berjalan di antara dua barisan seperti ini. Tengah-tengah Nabi Muhammad, samping-sampingnya anak-anak kecil melempari batu. Bayangkan siapa yang dilempar pakai batu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan memberikan syafaat kepada kita, yang besok ketika Nabi Adam, wa man dunahu Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, semuanya mengatakan nafsi-nafsi, yang hanya mengatakan ummati-ummati adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengatakan ana laha ana laha, akulah sang pemberi syafaat, akulah besok yang akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya tuh syair, ha ana ana laha,
Ha ana ana laha ha ana ana laha ha ana ana laha. Yang hanya mengucapkan kalimat itu pada saat itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari pakai batu, Pak. Bayangkan. Bayangkan kejadian pada saat itu, bagaimana Nabi kita Muhammad dilempari pakai. Semuanya doktrin. Nah, dari karena itu nih kita di akhir zaman jangan suka langsung percaya akan suatu berita tanpa tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik dengan sebuah berita informasi, ayo tabayun dulu, jangan langsung percaya. Apalagi ini orang, ya Allah, terkenal. Terkenal pembohongnya. Udah, jangan terlalu percaya. Kabar-kabar di media sosial, kabar-kabar di ini, jangan langsung percaya, tabayun dulu. Ya Allah, dilempari sampai pada akhirnya berdarah kaki Nabi kita Muhammad. Dan beliau langsung menuju ke kebun anggur Sayyidina Adas, yang saat itu masih belum masuk Islam. Sampai Sayyidina Adas melihat pemandangan itu membuat hati beliau ingin menolong Nabi Muhammad. Dan beliau berdoa pada saat itu dengan doa yang sangat masyhur, yaitu Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau saya mengadukan kelemahan dari kekuatanku. Lihat, ilaika ashku dha'fa quwwati, hanya kepada Engkau aku adukan segala kelemahanku. Wa qillati hilati wa hawani 'alan nas, dan ketidakberdayaanku serta kehinaanku di hadapan manusia. Ya Allah, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'ifin. Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin malaktahu amri, sampai pada akhirnya illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Semua peristiwa kejadian ini, saya dilempar, dicaci, dimaki, dihina sampai berdarah kaki saya, semuanya begitu lemah dan hinanya saya di hadapan manusia, wahai Allah, satu yang membuat saya kuat, satu yang membuat prinsip saya di dalam menjalani kehidupan ini. Apa prinsipnya Nabi Muhammad? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama Engkau tidak marah kepadaku, saya tidak peduli. Bekakawanan di muari urang, kada apa-apa. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Mun pian kada sangit, kada apa-apa. Tapi dicari tahu dulu kenapa jadi dimuari orang. Kenapa yo buhannya kada ketuju lawan aku? Sekalinya mun bekumpulan mancis sejenang di bawahnya. Kawan baempatna nang ini Sampurna, nang ini LA, nang ini apalagi yo? Apalagi ngaran rokok tuh, tapi hafal jua nah. Nang ini macam-macam. Sabilah lah aja. Sabilah. Ini pulang sabilah lah aja. Empat sekali duduk. Betul, mbah bulik pulang lah aja. Han. Saban kalian menduduk ngitu jeung digawi, wajar ai urang muar. Coba sekali-kali na hantaki selop. Ambil sebungkus sorang. Jebuharnya tanggal berapa ini nih? Wah. Sekali ini kada saurang jua nang maulah urang muar saurang jua. Tapi kalau sudah kita berusaha baik dengan orang,
kemudian kita sudah berusaha untuk memperlakukan orang sesuai dengan apa yang kita sukai diperlakukan oleh orang lain, dan orang lain masih membenci dengan kita, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, jadikan prinsip hidup selama engkau tidak marah wahai Allah, saya tidak peduli dengan semua itu. Nah, di keluarga sudah baik, sudah nolong, sudah santun, sudah menghargai, masih orang lain iri dengan kita, benci dengan kita, padahal kita sudah memperlakukan mereka sesuai apa yang kita sukai diperlakukan oleh orang lain, tapi mereka masih marah dengan kita, benci dengan kita. Jadikan prinsip hidup, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau tidak marah kepadaku, aku tidak akan peduli dengan semua itu. Han, hidup lawan juga hidup nih, kadakawa kita menjadikan orang berataan himung terus lawan kita. Nang sekolah, kenanakan di kelas, ada aja nang kada ketujuh lawan kita. Hah? Di grup, ada aja nang kada ketujuh lawan kita. Hah? Di satu RT, ada aja. Di kalangan keluarga, ada aja. Hah? Kemudian pulang, di kelompok kita, ada aja. Bahkan di perusahaan kita, sesama karyawan, sesama ini itu, sama, ada aja yang kada ketuju dengan kita. Jadikan prinsip hidup agar kita di sana tidak terlalu bersedih. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama pian kada sangit dengan ulun, selama pian ridha dengan ulun, ulun kada peduli. Di mana tahunya Allah ridha lawan nikam? Dilihat di mana Allah menempatkanku. Di mana Allah memposisikanku? Ketika Allah memposisikanku di jalan yang benar, maka disitulah aku yakin Allah ridha kepadaku. Tapi ketika engkau diposisikan, ditempatkan di tempat yang salah, cara yang salah, maka disitulah engkau akan mengetahui di mana kedudukanmu. Mudah-mudahan Allah bantu kita seberataan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku bertaqarrub, beramal untuk mendekatkan diri kepadaku di dalam meraih ridhaku, yaitu tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai seperti apabila ia melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Nah, ini adalah sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maaf, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bahasanya taqarrub. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah melalui segala kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Itu paling dicintai Allah. Udah. Itu. Paling dicintai oleh Allah amalan dari seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepadanya, ya Allah, lakukan yang wajib. Lakukan yang wajib. Sholat wajib, tuh sholat lima waktu khususnya subuh, apalagi nih subuh Jumat. Nah, sholat subuh Jumat berjamaah itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji ketika kecil. Haji ketika kecil tuh haji yang masih belum balik, yang 2 bulan, 3 bulan. Kenapa ketawa? Mbah Haji ada loh, orang 2 bulan haji, 3 bulan, 4 bulan itu kan haji kecil namanya. Walhasil sebelum balik itu namanya haji, haji kecil. Tapi masih belum bisa dipanggil haji karena masih haji kecil. Bismillah, azan dulu. Ada salat subuh Jumat itu berjamaah itu sama dengan hajinya orang miskin, bukan haji kecil, hajul masakin, yaitu hajinya orang miskin. Nah, jadi sholat subuh Jumat berjamaah itu pahalanya seperti hajul masakin,
hajinya orang orang miskin. Orang-orang miskin bisa haji yaitu melalui sholat subuh Jumat berjamaahnya itu. Nah, orang biasa aja sholat subuh Jumat tapi berjamaah. Nah, apalagi berjamaah kan baca alif lam mim sajadah sama al insan. Alif lam mim sajadah sama al insan itu dibaca. Nah, dan harus paham makmum. Makmum ya Allah menggerunum di belakang. Lawas aja di imam ini aja. Mana sujudnya dua kali pulang serakat di mana-mana aja. Iya, orang hanya masuk Islam kasihan. Itu namanya sujud sejadah. Namanya sujud sejadah. Bolehlah diganti jar lawan umpama ayat surah-surah nang pendek aja Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan terpendek sedikit daripada surah sajadah. Wasjud waqtarib. Allahu akbar. Bukan masalah sajadahnya, tapi ini masalah surah yang ditentukan oleh syariat dibaca di subuh Jumat al-insa'as-sajadah dengan al-insan. Baca itu. Makanya sembahyang subuh Jumat amun pindah hendak bakamih jangan dipaksakan. Bakamih dulu. Kalau pindah benar kujul-kujul nah. Lawasnya pas takamih. Nah, ya nang berikit di atas karpet tuh nah. Jurang lah kasih kadajer. Aku nyaman etikap masih. Etikap nang apa? Basah karpet musigit. Tuh. Surah sajadah alif lam mim. Hati-hati kalau pindah dzalikal kitab taka surah al-baqarah amkara tuntung-tuntung tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwa al-haq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun Allahul ladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma bayna هما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون sadangkah itu cepatnya ini kada lambat benar yudabbirul amra minas sama jangan di belakang tayyib ala lambatan subuh Jumat surah sajadah jangan lambat-lambat cepat tepat cepat dan tepat yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun dhalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin itu nyelambat benar sian di belakang muparakah hubuhannya berataan sekali salam sorong-orong aja lagi mana orangnya di belakang seorang jua itu artinya sudah di masjid jadi imam pulang paham-paham cepat dikit nang penting makharijul hurufnya pas cepat dan tepat cepat benar kada lambat benar kada sadang khairul umur awsatuha hal nang paling baik itu adalah sedang-sedang cepat benar kada lambat benar kada maka surah sajadah ini hati-hati cepat kalau pina tak yasin timbul wa ilaihi turja'un ujungnya bingung imam bingung makmum maginnya kenapa jadi turja'un takang berataan ada nang loco di padang afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah betahlil sekalinya mbahnya mun yasin pada tahlil lagi lawanannya bujur pulang di belakang imam juga harus mengkawah hafal sudah sejadah amunnya kada hafal paling kada menjaga kalau pina imam benar ya lumbus mau pina lumbus ada aja poster di muka
Iya, bagusnya tuh hafal juga, Pang. Ada poster tuh kalau pindah imamnya min. Ada kau membaca nah, kacamata tertinggal periannya. Nah. Kabur seberatan. Napa habar? Nah, jadi hajjul masakin, hajinya orang miskin adalah salat subuh Jumat berjamaah. Ayo yang hendak haji, tapi jangan dihendaki haji di masjid untung sembahyang subuh Jumat berjamaah langsung haji. Masyaallah. Nah, itu pahalanya aja, pahalanya nang kaya haji orang miskin. Orang miskin kau bahaji dengan cara apa? Orang miskin hajinya, hajinya orang miskin. Orang miskin bisa mendapatkan pahala haji dengan cara sholat subuh Jumat berjamaah. Apalagi kau hadir majelis sampai isyrak, sembahyang pulang nimbah isyraknya 2 rakaat. Masya Allah, haji wa umrah, haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Jangan sampai kita nang di padang ahlus sunnah wal jamaah nih langgar-langgar musigit-musigit. Jangan sampai subuh Jumat kadang baca surat sajadah. Mun kawa toh mun kawa, mun kada kawa ya sakawanya. Syukur juga guru ibu subuh daripada kada subuh lalu aja. Eh hasrah pian aja sudah rupanya. Orang madahkan bujurnya jua mbah kena limbah ada nang mengganti apa itu aja lain NU itu. Nah seorang jua waktu bahari ahlus sunnah wal jamaah pina katapi akun memakai amaliyah orang tuha bahari limbah ada nang menyerobot lalu aja pina sangit. Nah ini kita ini nah ahlus sunnah wal jamaah, ayo kok hidup akan ahlus sunnah ya hayu ya qayyum. Amaliyah orang bahari tuh, amaliyah orang bahari kalau tuh ya hayu ya qayyum. La ilaha illa anta ya hayu ya qayyum. Sambil handak-handak bakuci aku ketia-ketia kada boleh paksae geum. Maka beparak pulang megang supaya tebangunan di rumah. La ilaha illa anta ahyil qulub fatahya wa aslih lana al-amal fid dini wad dunya ya hayyu ya qayyum aslih qulub wa aslih lana al-amal fid dini wad dunya ahyil qulub فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا الله نعرمينya kayak itu يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها ya Allah biha ya Allah bi rahmah wasi'ah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi taubah wal qabul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi ghafrani dhunub. Nah hanya baca doanya daripada ungut-ungut menunggu berbunyi tuhnya titit hanyar kamar baik pembacaannya ya kayum kada boleh dia menggawin itu kada ada contohnya tapi bagus saja kalau nah iya sudah kada kita harus bagus saja kalau apalagi doa antara adzan dan qomat kada harapan ditolak tuh minta husnul khatimah. Nah itu gawian, gawian kaum tuha bahari itu sawat pariannya kita di musigit-musigit. Nah kayak apa, kayaknya pas nimbah diambil orang ya menjah habisan sudah nang tuha tuh saurang kada melestarikan, coba lestarikan lestarikan berbeda boleh kada apa-apa, ini panggawian kami. Makanya jurulun perlu kedewasaan dalam menyikapi sebuah perbedaan.
perlu kedewasaan dalam menyikapi sebuah perbedaan. Kita dari dulu sudah berbeda, tapi perlu kedewasaan dalam menyikapi perbedaan agar jangan sampai perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita mengakibatkan sebuah permusuhan dan perpecahan. Ketika suatu perbuatan yang kami lakukan tidak Anda setujui, bukan berarti kami salah. Hah? Tuh. Belum lagi nang ya latih ya kapi. Keingatan lagi halus aja, bangun kayak itu aja. Kaumnya meninggal juga sudah. Jauh mic-nya dulu tuh. Ini ya latih ya Allah. Coba naon bahar itu. Ya latih puya kapi, ya hafidhu ya syabi Allah. Takajut nang mengantuk tuh. Ihan kitu urang an ya Allah. Lalu nang tuhannya nih hilangan, nang melestarikan kadada, pak diambil orang, ne hanyar saurang jua. Masjid-masjid langgar-langgar yang jadi rujukan kaum tuha, ayo lestarikan neta amalan orang tuha kita bahari. Iya julun tadi, ketika kita melakukan suatu amalan nang menurut orang lain itu adalah keliru, belum tentu keliru. Nah itu. Pai mana tadi? Ya ayo kayum jadi. Mbah dulu kayak itu, wah ini kada kata piada lagi dah. Jauh masa kali nang menambahi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Membacanya pulang santai aja. Bapak gerak nak hancap-hancap tuh apa? Barang lebih nusun 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 nusun. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail. Mungkar nakir, jangan disahun, jangan diterusakan itu. Ada kalau tuh ajirna minan nar ya hayyu ya qayyum. Raminya bewiritan gitu tuh. Apalagi dalam ilan beburdahan malam Jumat rami orang amin tadzakuri jiranim bidhi salam. Orang tuha bahari hampir hafal burdahan itu, hafalnya kada bastilah rancak mendengar. Kayak kita juga Yasin rancak sarwan hafal haul sarwan no mulai Yasin sidin no hafal nyerancak sarwan orang tuha bahari no dalam burdahan tuh hafal dalail mukhtasar dalail nang hafal kada bastilah hafal kada. Wah ini aduh kenanakan kita macam-macam nang dihafalinya bahasa samut lah. Ada penting nih tuh. Ih, nang apa dihafalin nang itu? Mali birad jimahim min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayl billujum. Oh, rami banget tuh. Maka bakancangan lain-lain lagunya 10 pasal burdah itu 10 lagu. Jalam tu sunnah tamana ya Allah. Bemek gen kada ini bertanya kancang-kancang dalam tabari. Rami ya. Wah ini ya Allah, tarang lampu diulah dudukan main game. Napa? Coba tuh sekali-kali kita nak ini dudukan dikam di kafe dudukan sekali-kali aja. Dudukan leh. Orang belima dudukan. Dudukan, eh buka burdah. Eh, sekali-kali nak duduk macam ini santai. Ya, buka burdah. Buka burdah. Al-Fatihah. Tahu. Langsung aja lagi
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تذاكر جيران بذي سلام تزداد من جار مغلط ulun yakin dah haratan itu orang nak ini beratan. Nyata ini cangi orang ya kada kada pas tempatnya. Setiap ibadah itu di mana aja cocok. Apalagi bersalawat burdah. Salih li kulli zaman wa makan. Jangan sampai syariat disuruh mengikuti zaman. Nah ini lain zamannya lagi. Harus berubah juga hukum syariat. Oh kada kawa. Hukum syariat salih li kulli zaman wa makan. Hukum syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad cocok di setiap era dan di setiap tempat. Selama tidak ada syariat, selama tidak ada nas yang melarang kita untuk melakukan hal ibadah tersebut di tempat yang tertentu seperti hammam. Seperti hammam kan kita dilarang untuk apa namanya? Melakukan zikir dan lain sebagainya, itu ada nas. Tapi ala kulli hal, secara umum, syakal am, secara umum syariah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdul Salih li kulli zaman wa makan. Apalagi tempat-tempat orang dalam kelalaian, kita dianjurkan untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Jangan sampai syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad yang kita paksa untuk menyesuaikan zaman dan tempat. Keliru namanya. Naam. Kenapa amal wajib yang dilakukan seorang hamba paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu fardu ain atau fardu kifayah? Karena fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kenapa hal yang wajib yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam bertaqarrub ilallah lebih dicintai oleh Allah? Naam, dikarenakan hal yang wajib lebih sempurna dari yang sunnah, karena Allah menjamin bagi orang yang melakukan satu wajib itu imbangannya, ukurannya, pahala yang wajib, pahala sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, itu setara dengan pahala sunnah 70 derajat. Jadi karenanya utamakan yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah, begitu. Nah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila dan la yazal, dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang sunnah? Maksudnya, hatta amla agalbahu min ma'rifati, sehingga aku penuhi hatinya dengan ma'rifat kepadaku. Sehingga ketika Allah mengisi hati orang yang istiqamah melakukan hal yang sunnah dengan ilmu-ilmu ma'rifat, maka terpancarlah di sana cahaya-cahaya kewalian dari hatinya. Orang yang dicintai oleh makhluk, mereka adalah orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah dari manusia yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jadi melakukan yang sunnah sebelum yang wajib kita bereskan terlebih dahulu. Amalkan yang sunnah dan jaga yang wajib. Jangan sampai karena yang sunnah kemudian kita mencacati
mencacati yang wajib. Ini yang keliru, ini yang salah. Nah, ini yang salah. Begitu. Insya Allah kita jelaskan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, meridai kedua orang tua kita, meridai keluarga kita, meridai saudara kita, meridai sahabat kita, meridai kawanan kita seberataan, dan mudah-mudahan Allah meridai anak dan istri kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.